Pihak keluarga menyebutkan anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, sempat meminta tolong sebelum hilang di Sungai Are, Swiss. Menurut Adit Ridwan Kamil, LP Nazmu Mazam, keponakannya itu sempat meneriakkan kata help atau tolong. Lebih lanjut, LP mengatakan teriakan minta tolong Eril juga sempat terdengar oleh warga yang berada di pinggiran sungai. Ia mengatakan, warga tersebut juga melaporkan kejadian itu ke polisi. Teriakan help ini terdengar oleh warga yang berada di pinggiran sungai dan menelpon polisi, kata dia. Menurut LP, saat pihak keluarga melaporkan kejadian hanyutnya Eril ke polisi di Swiss, pihak kepolisian diduga sudah mengetahui kejadian itu. Di laporan keluarga adalah ketika menelpon polisi mungkin agak dihilir posisinya. Polisi sudah tahu. Kami mengapresiasi bagaimana kesiagapan otoritas memantau wisatawan kalau terjadi sesuatu, katanya.